Baru hati enggak. Sebelumnya salam dari Binjai. Belum, aku nunggu dulu. Tahu dua tiga. Salam dari Binjai. Dari belakang wah. Ulang ulang. Bum, pro pro putu, mana pegang sini? Ngapi? Apa tuh putu putu? Aduh. Nggak bilang nih orang iya. Kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di video kali ini kita bakal survei trek yang akan digunakan untuk balap balas tahun 2021 nih kan guys. Kali ini nggak sendirian karena banyak nih kawan-kawan dari komunitas lain yang ikut survei trek kali ini. Nah, info yang udah saya dapat dari kawan-kawan yang udah nyoba sebelumnya, katanya di trek balas balap kali ini batunya lebih kasar nih karena dikikis hujan, tapi nanti kita bakal cek. Biar nggak penasaran, langsung aja kita sikat. Oke, mantap. Gitulah, masih tahu udah jalan enak ya kan. Asli rindu main sini bang. Rindu. Oke. Wah, udah lama banget kemarin nih. Batunya kasar-kasar habis. Dok, awas. Aduh. Enak kan ini bang ya? Hah? Enak. Oh,
Ini mah untuk sepeda downhill ini. Oh, gila, ancur habis, ancur. Waduh. Gila, artel betul-betul kandang jalan di sini. Oh. Ayo. Ayo. Woi. Main di trek kayak gini nih, nih batuannya ada aja trouble. Buang air burung. Setelah melewati separuh dari trek ini, ternyata benar nih, trek ini menjadi lebih kasar nih dari sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat dari kontur berbatuannya nih. Kontur batuan lepasnya bikin kita rada sulit nih untuk mengontrol sepeda kita. Tapi tenang aja nih, untuk mountain biker, disitulah daya tariknya. Dan di trek kali ini saya sengaja nih ngebawa sepeda hardtail buat ngerasain gimana sensasinya lasak-lasakan dengan sepeda hardtail di trek berbatu seperti ini. Lah kadang-kadang masuk YouTube lah tuh. Dua belas pas, mantap, mantap. ACC, ACC dari cewek. Ada yang jelas kan? Thank you.
Oke, siap Pak, siap Pak. Yo. Drop it. Oh, jurang, jurang. Untuk trek balas balap tahun ini 100% sama nih dengan trek tahun kemarin. Hanya saja karena terkikis hujan, berbatuan di trek ini rada kasar nih kawan guys. Dari awal survei menemukan trek ini sampai dipakai race 2 tahun berturut-turut, saya belum pernah bosan nih main di sini. Karena bisa dibilang nih, trek ini hampir full turunan nih kawan guys. Dan karena setiap ke trek ini pasti nih selalu rame-rame. Nah, bersepeda rame-rame seperti ini nih, hal yang selalu saya rindukan dari trek ini. Cuma di trek ini nih, kita bisa lasa-lasaan di turunan sambil bersilaturahmi nih dengan gueser-gueser lain. Hal itu tuh yang nggak bisa kita dapat di trek manapun. Semoga aja nih video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan gues. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa di 12 Desember 2021.